Halo sahabat semuanya, bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga sehat selalu ya, yang itu saya harapkan setiap hari supaya kita bisa tetap berbagi pengalaman. Nah di sini akan berbagi pengalaman dan belajar memasak untuk membuat ayam bakar supaya daging nyampuk dan tidak bau amis. Sebelumnya kita ungkap dulu dengan bumbu rempah-rempah kita akan ikuti bersama cara pembuatannya, resep atau bumbu-bumbunya yang harus disiapkan untuk uh, ungkep ayam bahan ayam bakar ya. Dan kita sama-sama belajar di sini. Yuk kita simak videonya dari awal sampai selesai. Nah, sahabat semuanya, kita akan berbagi lagi nih. Untuk membuat ayam bakar, tetapi kita sebelum ayamnya kita bakar, sebaiknya kita ungkep dulu agar dagingnya empuk dan rasanya gurih juga enak. Ini bumbu-bumbunya yang kita siapkan, ada lengkuas, gula, jawa, kemudian daun salam, daun serai, ketumbar, dan ini bumbu yang dihaluskan adalah bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Ini sudah dihaluskan. Kemudian kita langsung untuk merebusnya atau ungkep. Masukkan bumbunya yang tadi kita haluskan. Setelah itu kita tambahkan dengan bumbu lainnya ya. Setelah selesai masukkan bumbu e, halusnya. Kita lihat bersama-sama. Kita sama-sama untuk belajar ya. Barangkali video ini ada manfaatnya bagi sahabat semuanya. Kemudian kita masukkan juga ini. Rempah-rempahnya yang sudah kita cuci sebelumnya. Kita aduk dulu ya. Nah kita masukkan satu persatu ya. Supaya lebih paham lagi. Nah ini gula jawa kita masukkan. Kemudian daun salam, sereh, ya, daun jeruk, dan lengkuas ya. Lengkuasnya ditumbuk ya, atau digeprek. Lalu tunggu kita sampai mendidih. Tapi sebelumnya kita masukkan belum semuanya nih. Ini satu bungkus ketumbar bubuk. Kemudian penyedap rasa ya supaya lebih enak, lebih gurih. 3 sendok makan cukup. Lalu garam tiga sendok makan, kemudian kita masukkan lagi bumbu kaldu, ya, tiga sendok makan nah sudah cukup semuanya ini sudah masuk bumbunya lalu ini ayamnya yang sudah dicuci pastinya ya karena bumbunya sudah mendidih sangat bagus nih kalau mau masak daging ya biarkan dulu airnya mendidih supaya matangnya sempurna kita masukkan semuanya Nah ini untuk uh, pembuatan uh, ayam bakar ya Dan uh, maaf sahabat semuanya Untuk pembakarannya ini tidak belum saya tayangkan Karena ini untuk besok ya ada pesanan Sebanyak 50 porsi ayam bakar Jadi untuk uh, hari ini hanya perebusan saja Atau ungkepnya aja Kemudian Dilanjutkan insya Allah besok ada pembakarannya Dan langsung penyajiannya Nah sahabat semuanya ini sudah matang ya Kita lihat Sudah matang ini kita angkat saja Ya Nah Sangat mengembang ya kalau udah matang, kelihatan sampai mendidih begini ya. Ini kurang lebih 15 menit ya dari awal memasukkan ayam sampai ayamnya matang karena airnya sudah mendidih. Jadi sekali lagi ya, untuk e, pembakarannya, insya Allah e, besok akan saya tayangkan kalau sempat kalau ada waktu tapi akan saya usahakan untuk menayangkan pembakarannya dan untuk menambahkan bumbu olesnya nah ini enggak cukup satu kali ya kita bagi dua tadi untuk ke eh, perebusannya jadi dua kali perebusan sebanyak 50 potong ayam ini khusus untuk ayam bakar kecap ya Ayam bakar kecap Ada pesanan nasi bok Sebanyak 50 Dan juga ada menu-menu pelengkap lainnya Cuma hari ini hanya bisa menayangkan Untuk perebusan ayamnya saja Nah jadi itulah tadi bumbu-bumbunya yang perlu kita siapkan untuk perebusan ayam atau ungkep ayam untuk membuat ayam goreng ayam bakar kecap. Nah, terima kasih kepada subscriber Lejat Mantap yang selalu hadir, selalu setia menyimak atau mengunjungi Lejat Mantap. Semoga Sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan rezekinya. Di Amin. Dan juga yang baru menemukan channel Zat Mantap, silahkan subscribe dulu, like, share, juga komentarnya. Terima kasih. Dan juga insya Allah ya besok akan saya tayangkan untuk pembakarannya. Kemudian untuk pembuatan bumbu olesnya cukup sekian dulu dari lejat mantap dan tunggu video-video berikut dari lejat mantap yang selalu berbagi pengalaman di seputar resep-resep masakan dan semoga video ini ada manfaatnya buat sahabat semuanya buat yang nonton video ini dan ucapan terima kasih doa yang terbaik bagi sahabat semuanya salam sehat selalu buat keluarga ya Salam sehat, salam sukses selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.